Insya Allah hari ini kita akan bahas masalah stage coach ya, atau masalah rute terpendek di sini ya. Nanti bisa kita pandang ya sebagai masalah pemrograman dinamis. Baik, nah jadi ini ada kota 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Kemudian jaraknya saya tulis. Nah, baik ya, jadi ini kita punya 10 kota dan kemudian kita sudah melihat ini jaringan jalannya. Nah, jadi andai kata teman-teman mau ya berjalan dari kota 1 ke kota 10, nah itu kira-kira ya manakah lintasan yang terpendeknya? Ya. Nah, jadi ini sebenarnya bisa kita kerjakan dengan banyak sekali algoritma ya, akan tetapi untuk hari ini kita akan mengerjakan ini dengan pemrograman dinamis. Ya, pemrograman dinamis ini dia itu ya memandang sebuah problem ya itu dipecah-pecah menjadi problem yang lebih kecil ya sehingga dia bisa dikerjakan secara lebih efektif seperti itu. Nah, kita kenal apa yang disebut sebagai stage ya. Jadi di sini yang menjadi stage 1 ini stage 1 ya. Stage 1 kemudian 2, 3, dan 4 itu stage 2. Kemudian kota 5, 6, 7 itu stage 3. Kemudian ini stage 4. Dan terakhir stage 5. Ya, jadi persoalannya adalah bagaimana kita ya berjalan dari kota 1 ke kota 10. Misalkan seseorang ya ingin berjalan dari 1 ke 10, itu misalkan di hari yang pertama dia mulai berjalan dari kota 1, kemudian hari berikutnya dia bisa di kota-kota yang ada di stage 2 ini gitu ya. Kemudian hari berikutnya dia bisa sampai di stage 3, kemudian hari berikutnya lagi di stage 4 dan terakhir dia di stage 5. Seperti itu. Ya jadi bagaimanakah cara kita mengatur ya agar lintasan yang kita pilih itu sesingkat mungkin ya. Boleh sih kita trial and error di sini ya. Jadi ada berapa kemungkinan ini? Ya boleh misalkan dari sini misalkan ya trial and error-nya misalkan dari 1 ke 2 ke 5 ke 8 ke 10 itu yang pertama. Jadi boleh teman-teman itu namanya metode heuristik ya. Jadi misalkan dari coba-coba ya, misalnya dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ya itu berapa jaraknya, kayak gitulah ya. Cuma kan susah ya, kalau misalkan ada kotanya itu ada ribuan kan susah misal. Ya, jadi kita harus gunakan metode yang lain yang lebih efektif. Nah, kali ini kita akan gunakan metode pemrograman dinamis. Ya. Jadi, ciri khas dari pemrograman dinamis ini adalah kita memandang masalah ini dalam stage dan juga ada juga state-nya ya. Nah, jadi kita definisikanlah dulu ya. Jadi kita punya F T I ya. Itu adalah panjang dari rute terpendek dari kota I ya ke kota, dalam hal ini destinasi kita adalah kota 10 ya, berarti ke kota 10 ya. Jika diketahui I adalah kota di stage A. Ya, sementara itu kita definisikan CIJ, IJ itu indeksnya maksudnya ya. Itu jarak kota I ke kota J. Baik, jadi kita gunakan ya langkah mundur ya. Jadi kita mulai justru dari sini ya. Dari sini nanti kita baru mundur ke belakang. Gitu. Ya, jadi kita anggap sekarang kita berada di stage 4 ya. Kemudian kita mau tinggal selangkah lagi ke stage 5 seperti itu ya. Baik. Oke, baik ya. Jadi kita sekarang berada di stage 4. Jadi kita bisa dari berada di kota 8 atau kita berada di kota 9 ya.
Jadi yang pertama, andai kata kita di kota 8 ya, maka jalur terpendek dan satu-satunya ya, dari kota 8 ke kota 10 ya, itu boleh kita tulis ya di sini adalah ini penulisannya ya, F ya, kita berada di stage 4 ya, berarti F4. Kemudian kita berada di kota 8, berarti kita punya F4 8. Itu sama dengan apa? Jadi teman-teman boleh lihat ya, pada saat kita ada di kota 8 ya, kemudian kita mau ke kota 10, maka tentunya jalur terpendek dan satu-satunya itu ya ini ya. Jadi kita menempuh jarak 8. Seperti itu ya. Nah, sementara itu sama ya, jalur terpendek dan satu-satunya dari kota 9 sekarang. Ya, ke kota 10. Ya, itu boleh kita tulis sebagai F4 ya, F49. Ya, artinya 4 ini adalah kita berada di stage 4, kemudian kita berada di kota 9 ya. Maka pada saat kita berada di kota 9 yang ini ya, untuk menuju ke kota 10 maka kita cukup menempuh jarak 4. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah berada di stage 4, maka untuk menyelesaikan soal ini menjadi sangat gampang, yaitu karena kita hanya menempuh satu tahap lagi seperti itu. Itu dia stage 4. Nah, kemudian kita ke stage 3. Oke. Nah, pada saat kita di stage 3 ini ya. Nah, kita ada tiga kandidat ya kotanya ya. Bisa kita berada di kota 5, bisa kita berada di kota 6, atau bisa kita berada di kota 7. Nah, kita tinjau satu persatu ya. Andai kata saat ini kita berada di kota 5 ya. Nah, jadi pada saat kita di kota 5, kita mau menuju ke stage 4, itu ada dua lintasan ya. Bisa kita dari 5 ke 8 ya, bisa kita dari 5 ke 9 ya. Jadi ada dua lintasan. Ya, saya tuliskan di bawah sini. Ya, jadi yang pertama ya, kita punya F35. Artinya kita berada di stage 3, kita berada di kota 5, ya, maka kita ada dua lintasan. Ada dua lintasan. Ya, yaitu apa? Yaitu ya, lintasan yang pertama, kita pergi dari 5 ke 8. Ya. Ya, kita berada di mana? Di 5 ya. Jadi lintasan yang pertama adalah kita dari 5 ke 8. Kemudian kita cari ya jalur atau lintasan terpendek dari 8 ke 10, dan memang ini satu-satunya yang ini gitu ya. Nah, baik, jadi lintasannya kita sebut lintasan 1, itu kita pergi dari 5 ke 8 ya. Lalu ambil jalur atau lintasan ya, sama aja. Jalur terpendek ya, dari 8 ke 10. Seperti itu. Oke, itu lintasan yang pertama. Kemudian lintasan yang kedua, ya, kita bisa 5 ke 9. 5 ke 9, ya, lalu ambil jalur terpendek ya dari 9 ke 10. Itu ya, atau boleh dengan notasi matematika ya, kita tulis ya minimum ya, kita cari ya F35, artinya pada stage ketiga kita berada di kota 5 gitu ya. Itu adalah ya, kita adu ya, mana yang paling kecil, mana yang
paling kecil, jarak dari 5 ke 8, ya berarti C58, kita tambah dengan, ya kan kita ke 8 ya, berarti kita cari, ya pada stage keempat itu kita berada di kota 8, ya. Atau yang satu lagi yang bawah ini, ya berarti kita cari C59, kayak nama kaos ya, C59, ditambah F4 ya pada saat kita pergi ke 9. Ya, atau boleh juga ini berarti minimum dari ya sudah C58 itu mana? 4 kan? Nah, berarti kita tulis ini 4 ditambah. Nah, ini dia untungnya kita bekerja secara backward ya. Jadi kita sudah tahu nilai F48 ini. Ya, dari mana nilainya? Dari atas F48 itu yang ini, teman-teman. Ya, F48 itu nilainya adalah 8. Ya, berarti kita tulis F48-nya itu 8. Ya, itu nanti hasilnya adalah 12. Sementara itu C58 ya, itu adalah sorry, C59 adalah ya, 8 ya. Ini kan. Berarti ini kita punya 8 ditambah F49 itu nilai yang tadi ya, yaitu 4. Ya, nanti kita tulis 4 di sini. Dan kebetulan sama ya, sama-sama dia paling kecil ya, sama-sama 12. Berarti nanti maksudnya pada saat teman-teman misalkan nanti teman-teman optimalnya sudah berada di sini, maka terserah untuk mencapai kota tujuan yaitu 10, nah teman-teman boleh apa dari 5 ke 8 atau 5 ke 9 itu enggak jadi masalah karena sama-sama 12. Oke, nah itu baru satu kota ya. Nah, sekarang pada saat kita berada di kota ke-6 ya, maka kita dengan cara yang sama ya. Boleh teman-teman tulis lagi yang lintasan ini ya, ada dua lintasan kayak gitu ya. 6 ke 8, 6 ke 9. Cuma enggak apa-apa. Langsung aja sekarang karena udah tahu maknanya gitu ya. Jadi kita cari ya F36 artinya manakah yang optimal pada saat kita berada di stage 3 dan kita saat ini berada di kota ke-6. Maka kita adu ya. Ya, yaitu ya dari 6 kan bisa ke 8 ya. Berarti kita tulis C68 ditambah F ya. Pada saat kita di stage keempat ya, kemudian kita berada di 8, ini mana yang optimal seperti itu. Nah, ini boleh juga langsung aja teman-teman, C68-nya kita sudah tahu ya, itu 9 ditambah F48 berapa teman-teman? 8 ya? 8 Bu. Iya betul, makasih masih bisa diikuti ya. Nah, ini hasilnya 17. Kemudian untuk yang satu lagi, pada saat kita berada di kota 6, kita bisa pergi ke kota 9. Ya, berarti kita punya C6 ke 9 ditambah, kita berada di stage keempat, ya, kita berada di kota 9, berarti kita punya C69-nya itu adalah 6, yang ini ya, 6, ditambah dengan 4 ya. Nah, berarti kita punya ya 10. Oke, nah di sini mana yang paling minimum itulah yang kita pilih sebagai yang optimal. Berarti ya nanti kalau ditanya berapakah F36-nya, itu jawabannya adalah 10 seperti itu. Oke, kalau ditanya tadi berapa ini berapa, ini sama aja ya 12 sama saja. Cuma kalau dalam hal ini F36 itu jawabannya adalah 10. Oke, kemudian satu lagi masih di stage 3 ya, kita punya sekarang kita berada di mana? Kota mana? Yang belum disebut? Kota mana? Betul ya? 7. Ya betul. Nah, berarti kita tulis ya, ini minimum ya bisa dari 7 ke 8. Ya, berarti kita punya F48. Bisa satu lagi dari 7 ke 9. F49. Ya, berarti ini berarti berapa? 5 ya. Ini 5. Kemudian yang ini 8, hasilnya 13.
Kemudian yang ini 79 itu 4. Ya. Kemudian berapa nih? 4 juga ya. Kebetulan sama. Ya, hasilnya 8, tentunya kita cari yang minimum itu adalah 8. Nah, seperti itu teman-teman sudah tuntas di stage 3. Nah, sekarang kita berada di stage 2. Ibu, sebelum masuk stage 2, dia boleh nanya enggak, Bu? Ya, boleh. Tentu saja. Silakan tanya. Di gambar tadi, Bu, yang stage 2 itu, di kota 2 tidak bisa ke kota 7 ya, Bu? Itu sesuai soal sih. Coba lihat soalnya. Oh, dia pikir memang Iko tadi, Bu. Dia pikir dia salah tengok apa garis tidak ada. Oh. Nggak salah tengok, emang nggak ada ya. Karena saya lihat di soal ini, di bukunya Pak Sigit. Nggak ada ya, dari 2 ke 7. Oke, Bu. Makasih, Ya. Bu. Ya, makasih. Ya, makasih pertanyaannya. Ada yang lain, boleh? Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita berada di stage 2. Ya, berarti ada 3 yang harus kita hitung ya, ini. Stage 2. Ya, berarti kita mulai dari yang pertama, ya. Berarti kita punya untuk stage 2 ini dari kota kedua dulu ya. Berarti kita punya F2, ya. Maksudnya kita berada di stage kedua dan kita berada di kota kedua, ya. Berarti yang optimal adalah yang minimum. Jadi pada saat kita di stage 2, kita berada di kota 2, maka manakah yang optimal? Ada dua lintasan juga. Yang pertama adalah kita bisa dari 2 ke 5. Nah, kita lanjutkan dengan tentunya 5 ini sudah berada di stage 3, kemudian kita berada di 5 gitu ya, teman-teman. Ya, berarti kita lihat C25 itu adalah 10. Nah, ditambah F35 itu berapa nilainya? Itu kita lihat dari perhitungan stage yang di atas tadi. Nah, ini dia F35-nya adalah 12 ya, teman-teman. Ya, berarti kita tulis di sini 12. Dan langsung saja kita operasikan ini 22. Ya, kemudian lintasan yang satunya adalah dari 2 ke 6. Berarti C26, kemudian kita tambahkan dengan F36. Ya, berarti kita punya C26 itu 9 ditambah F36 itu adalah 10 ya. Kita lihat dari sini tadi ya. Ini dia F36-nya adalah 10. Ya, berarti kita tulis di sini 10. Ya. Oke, berarti kita punya 19. Nah, tentunya kita adu ya antara 19 dengan 22 itu yang optimal adalah atau yang paling pendek adalah 19. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang F2. Kita berada di kota 3. Berarti kita punya minimum dari ya C35 ditambah F35. Ya, sama dengan apa? C35-nya adalah 6. Oh, ada 3 di sini ya, teman-teman ya. Karena kan ada 3 lintasan nih. Ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita punya yang pertama C35-nya ini 6 ditambah F35-nya ini 12 ya, dapat dari stage 3 tadi. Ini hasilnya 18. Kemudian C36. Ya, jadi ada 3 lintasan ya, 1 2 3 ini ya. Untuk menuju ke stage 3-nya. Jadi ditambah dengan F36. Ya, berarti kita punya 7 ditambah F36-nya kita udah hitung di atas tadi ya, 10. Berarti ini 17. Kemudian yang terakhir bisa C37 ditambah F3 pada saat kita di 7. Ya, hasilnya adalah 8 ya, kita lihat dari atas tadi berarti kita punya C37-nya adalah 10. Ya, kemudian tambah 8. 18. Nah, tentunya kita adu ini yang paling optimal adalah yang ini.
Oke, satu kota lagi di stage 2 ini ya, berarti kita punya F2, kita berada di kota 4. Ada dua lintasan saja ya, berarti kita punya minimum C46 ditambah F36. Yang satunya nanti C47 ditambah F37. C46 itu adalah 3. Ya, ditambah F36 itu adalah 10 ya. 13, kemudian C47 itu 8. Ya, ditambah dengan F37. Kita lihat yang ini aja. 8 ya, berarti kita punya 16. Nah, yang optimal adalah yang 13 ini. Oke, seperti itu. Nah, sudah kita selesaikan stage 2. Nah, yang terakhir adalah pada saat kita di stage 1. Oke, nah ini yang terakhir teman-teman. Nah, kita tulis stage 1. Ya, kita berada di stage 1. Nah, berarti kita cukup mencari kita berada di stage 1 yaitu F1. Nah, kita dia berada di kota 1. Ya. Nah, ada berapa lintasan yang mungkin? Itu kita lihat ada 3 ya yang mungkin. Ya, berarti kita punya ya ada 3 yang mungkin ya, ini 2 3 ya. Berarti kita punya ya manakah yang paling kecil antara ya C12 ditambah F, nah tentunya stage 2 ya. Yaitu kita berada di kota 2. Nah, C12 ini 4. Nah, sementara itu nilai F22 itu kita lihat dari yang atas. F22 itu 19 ya, teman-teman. Ini ya F22 adalah 19 ya, kita tulis 16 berarti ini 23. Kemudian lintasan yang lain adalah bisa C13. Kemudian kita berada di stage 2 di kota 3. C13 di sini adalah 2 ya. F23 ya. Kita lihat 17 ya dari stage sebelumnya. Berarti kita punya 19. Kemudian yang terakhir C14 ditambah F2 4. Berarti kita punya C14-nya itu 3 ditambah dengan F2 4-nya itu adalah kita lihat yang di atas yaitu 13. Berarti kita punya 16 ya. Dan itulah yang optimal ya. Jadi kita buat bintang di sini. Baik teman-teman, sudah selesai ya. Akan tetapi kita ingin mencari manakah jalur yang paling pendeknya gitu ya. Kalau kalau ditanya berapa sih panjang lintasan minimum, sudah kelihatan di sini ya, yaitu 16. Nah, sekarang kita retrace ya, kita lihat jejaknya gitu ya. Nah, berarti kan begini, pada saat kita berada di stage 1, tentunya kita berada di kota 1. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, optimal ini pada saat kita ke pada saat stage 2-nya itu kita berada di kota 4. Nah, berarti dari 1 kita pergi ke 4. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita berada di pada saat di stage 2 kita berada di kota 4. Nah, sekarang kita lihat ya, pada saat ya di stage 2 kita berada di kota 4. Yang ini ya, itu minimumnya dia di sini yaitu kita pergi ke kota 6, seperti itu ya. Berarti dari 4 kita pergi ke 6. 4 kita pergi ke 6. 6 itu di stage 3. Nah, kemudian kita cari ya F36 itu ya. Jadi pada saat di stage 3 kita berada di kota 6. Nah, itu yang minimumnya ya ini ya. Yang minimumnya itu 10 yaitu pada saat kita pergi ke kota 9. Ya. Berarti dari 6 kita ke 9. Seperti itu. 6 ke 9. Nah, dan tentunya ya dari 9 ya sudah satu-satunya kita mencapai tujuan yaitu ke kota 10. Seperti itu teman-teman, sudah selesai ya. Jadi kita sudah bisa menentukan lintasan terpendeknya adalah dari 1 ke 4 ya, kemudian 4 ke 6, kemudian 6 ke 9 dan 9 ke 10. Nah, kalau teman-teman mau lihat ini jaraknya bisa ya. Jadi 1 ke 4 itu jaraknya ini 3. Jaraknya 3 gitu ya. Kemudian 4 ke 6 itu jaraknya
3 juga. 6 ke 9 itu jaraknya 6. Dan 9 ke 10 itu jaraknya 4. Nah, kalau kita jumlahkan ya, ini kalau kita tambahkan semua, ya jadi panjang lintasannya betul ya, sama dengan 16. Nah, jadi dia sinkron dengan ini. Seperti itu ya, jadi pada saat nanti ujian, tolong ditulis ya, lintasannya mana. Ya, jadi inilah dia lintasan terpendeknya. Dan panjang lintasannya, tulis juga. Yaitu 16. Nah, untuk contoh stagecoach problem ini, persamaan rekursifnya bisa kita tulis sebagai berikut. Nah, gitu ya teman-teman ya. Baik, bisa dipahami ini? Gampang ya?